Selamat sore sahabat tani. Hari ini saya tim penyuluh dari koperasi KSM bersama Mas Haikal, Akademi Milenial kedua. Hari ini kami datang ke lahannya salah satu penyuluh KSM, Pak Senen Sambu. Pak Sambu. Nah, beliau ini menanam bengkuang. Pertama ya, Pak, nanam bengkuang. Pemula. Nah, beliau ini menerapkan dengan metode KSM. Dari awal menggunakan pembenah tanah, pemicu, dan NPK. Lahan berapa, Pak? 1/4. Menggunakan pembenah berapa? 3 liter pembenah, 1 liter pemicu ya. Ada tuh tambahan ini aja, Pak. 15 kilo. Pupuk kimianya untuk lahan 1/4 hektar 15 kilo. Dan di sini kemarin Pak Senen uji coba menggunakan pembenah pembesar umbi dari KSM, dan ini saya melihat hasilnya. Ini umur berapa bulan, Pak? 2 bulan. Sahabat tani bisa lihat, ini yang menggunakan pembesar umbi dari KSM, ini yang tidak menggunakan. Bisa dilihat perbandingannya. Tadi disisain 2 bulut yang tidak menggunakan pembesar umbi, yang lainnya menggunakan, mayoritas gedenya segini. Ada perbandingan size di sini. Ini yang menggunakan pembesar umbi, ini yang belum. Nah, bisa dilihat sahabat tani perbedaannya. Umurnya sama ya, Pak ya? Umurnya sama. Sama tanam. Menurut sampean gimana, Pak, dengan perbedaan hasil ini? Perbedaannya luar biasa. Dengan pembesar umbi ini hasilnya sungguh cukup memuaskan. Ya? Oke. Terima kasih, Pak Senen. Mudah-mudahan petani bengkuang di luaran sana bisa menggunakan produk KSM untuk mendapatkan hasil yang maksimal. KSM lebih cepat, lebih baik, mantap.